Saudara, mantan Menpora Roy Suryo divonis hukuman 9 bulan penjara dalam perkara mem stupa Borobudur mirip Jokowi. Atas putusan ini pihak jaksa mengajukan banding. Mantan Menpora Roy Suryo dinyatakan bersalah telah menyebarkan informasi yang bertujuan menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Roy divonis 9 bulan penjara. Jaksa langsung mengajukan banding. Jaksa menilai ada beberapa tuntutan yang tidak dipertimbangkan seperti penjara dan denda. Menyatakan terdakwa KRMT Roy Suryo Noto Diprojo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan